Sobra. Tira o satu negro ali. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام شؤون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ربهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Mata nuevo, ¿no? بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلم قال صلى الله عليه وسلم متى كنت إذا أعطيت بسطك العطاء وإذا منعت قبضك المنع فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك وعدم صدقك في عبوديتك. Manakala atau apabila engkau ketika diberi merasa gembira dapat pemberian Tuhan seronok, ya, lapang dada dia, ya, senyum simpul, senyum sampai telinga senyum. Dia seronok bila dapat pemberian, nikmat kaya raya, ya, kerana pemberian. Dan jika ditolak maka sedih, kalau tak dapat muncul monyok dan kena penolakan, maka ketahuilah demikian itu sebagai tanda masih ada sifat-sifat keanak-anakan, walaupun janggut dia dah, dah panjang sampai ke perut. Kalau untuk perangai dia tu perangai budak-budak lagi, ya, bila tuan beri kuah suka, bila tuan tarik monyok dan tu budak-budak lagi, ya, bila dia beri kami suka, bila tak dapat dia melalak, ya, itu. Jadi kebudak-budakan dari segi jalan kerohanian, walaupun umur dia dah tua kan, walaupun badan dah bau tanah kan, yeah. Perangai tak habis-habis macam dah budak. Bermakna apa? Dia menggantungkan kalbi dia dengan makhluk. Ada dapat suka, tak ada dapat, itu dia panggil apa? Orang yang tidak faham jalan makrifat. Padahal kalau dia tak bagi itu, uliak lagi seronok kan, yeah. Sebab kurang tanggungjawab, kurang soalan di akhirat itu. Kan? Tiap-tiap kita nampak semua nak akan tanya itu. Yeah. Semua nikmat yang kita dapat akan disoal jawab lagi panjang cerita. Selama engkau masih selalu berubah-ubah suasana hatimu, iaitu ada kala seronok, ada kala sebaliknya, seronok dengan dapat, derita dengan tak dapat, ya, ketika menerima nikmat atau ujian bala, maka nyata bahawa masih dipengaruhi oleh hawa nafsu. Sebab nafsu yang macam tu perangai dia. Dia dapat orang dia gembira, dia tak dapat sebaliknya. Itu perangai nafsu. Ada penarif bila tidak, ya, apa saja keadaan dia sentiasa berseronok dengan Tuhannya, ya, dia gembira dengan apa yang Tuhan takdirkan. Maka nyata bahawa masih dipengaruhi oleh hawa nafsu dan belum bersungguh-sungguh dalam kedudukan kehambaan kepada Ta'ala dan pengertian terhadap hikmah rahmat Allah Ta'ala terhadap sekalian makhluknya. Sampai peringkat tinggi adal man'u anil atak, berpusing mana tu jadi atak, ya, berpusing mana-mana Tuhan tak bagi tu, dia rasa itu satu pemberian bagi dia. Sebab itu jiwa dia terdidik, dia masih dekat dengan Tuhan dan banyak lagi lah rahsia-rahsia kerohanian apabila Allah Ta'ala tarik. Ya, orang yang sebenar-benar kenal dia diam, dia tak ada kata apa tuan. Dia mengenali Tuhan dalam dua keadaan. Dia sentiasa kenal Tuhan dalam dua keadaan. Pertama keadaan apa? Pertama apa? Kau ni lebay bayar nak jawab. Adib, apa Adib?
Panjang tasbih yang kau tarik. Kita mengenal Tuhan dalam dua keadaan. Pertama apa? Al-Mana' lah. Satu lagi Al-Ata'. Kenal dalam dua keadaan, selesai. Kalau tak kenal, parah. Kalau kenal sebelah pun parah juga. Apa dia kenal? Mata a'taka ashadaka birrah, wa mata mana'ak ashadaka kahrah, fahuwa fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Dah selalu dah ulang. Berbuih ni murid. Mata a'taka, bila mana Tuhan beri kita pemberian. Sebenarnya apa rahsia tu? Ashadaka birrah. Dia menayangkan kepada kita, nama dia bernama Al-Bir. Ya, dia bernama Al-Bir, ya, yang maha pemberi ihsan. Ya, mana kita jangan ambil, jangan guna, jangan pakai, melainkan kita nampak dulu Al-Bir ni kurniaan dari Allah. Mau dia betul. Wa mata mana'ak, bila dia blok pula tak dapat dan macam-macam, sebenarnya apa dia tayang dulu suruh kita pandang. Ashadaka apa dia? Kahrah. Dia menunjukkan sifat nama dia Al-Qahar. Ya, jadi fi kulli zalika muta'arifun ilaik, dan dua-dua keadaan dia memperkenalkan diri kita supaya kita kenal dia dalam dua keadaan. Dia bagi kita kenal, dia tarik pun kita kenal. Ya, kalau dia bagi tak kenal, tarik tak kenal, tu orang kafir kan, satu tak kenal. Dia macam lembu kebau. Ya, tak apa tak kenal dia pergi makan. Atau dia kenal sebelah yang ni, kenal sebelah. Bila dia dapat oh seronok, bila dia dapat monyok, tu kenal sebelah. Ya, kalau mata buka sebelah dia, apa orang panggil? Ada satu makhluk akhir zaman, mata sebelah apa dia ni? Dia pandang sebelah dunia nampak, akhirat dia tak nampak. Atau dia pandang makhluk dia, Tuhan dia tak kenal. Ya? Jangan. Dia dalam dua keadaan. Sebab kita dikehendaki oleh Allah Ta'ala mengenali dia. Dan keadaan manusia tak lepas dalam hukum waqt. Hukum waktu dia ada empat. Ya? Nikmat satu, bala dua, taat satu, maksiat empat dia. Manusia tak akan lepas dalam tiap-tiap saat empat perkara. Sama ada dia duduk dalam taat atau duduk dalam maksiat, sama duduk dalam nikmat atau duduk dalam bala ujian. Tu ya. Maka kena ejas betul supaya empat-empat keadaan dia jadi orang yang arif. Ya, dia dapat taat, maka dia pandang ini kurnia dari Allah Ta'ala. Syukur kepada Tuhan. Ya, maka Tuhan tambahkan makrifat dia. Yang kedua, dia termaksiat. Bila maksiat, dia ada dua tu. Pertama, wajib taubat segera. Itu hukum syariat. Tak boleh lambat. Yang kedua ialah suruh pandang nama Tuhan Al-Qahar. Dia mengerasi. Kau kena maksiat, kau lebay, kau tok guru, kau wali, dia Tuhan kata kena, mesti kena. Ya, pandang itu kahrilah, Tuhan mentajalikan kekerasan dia. Kena, ada hikmat dia. Sebab kita kembali balik pada dia. Taubat, itu hukum dia. Yang ketiga, bila kena nikmat, wajib kita pandang tukunnya Tuhan dan guna pada jalan dia. Dan bila dia uji kita dengan bala, maka wajib kita apa? Pandang ke itu ujian dari dia, dan kita bersabar dan reda dengan dia. Itu hukum empat. Empat keadaan dia duduk dalam mengenal Tuhan dalam semua keadaan. Ya, dia kenal Tuhan fi kulli lamhatin wa nahsin. Tiap-tiap lamha, kelipan mata dan tiap-tiap nafas, dia sentiasa mengenali Allah. Barulah sempurna keinsanan dia. Ya, baru sempurna dia jadi orang. Tu si Abdul Qadir Jalan ni, bila nak urid dia tanya khidmat, tersyair doakan saya, aku doakan kau jadi orang. Besok jadi orang, hari-hari jadi orang, lain tak ada tuan cik. Engkau pakai kasut aku ni, kau tengok dalam masjid. Dia tengok dalam masjid, terbuka dan macam-macam rupa dia. Rupa himar ada, rupa beruk, macam-macam rupa dia, rupa haiwan. Yang betul kekal tak rupa insan tak ramai. Itulah aku doakan kau jadi orang. Yang jadi muka orang tu muka orang yang betul-betul mukmin sejati. Arif billah. Yang tak tu macam-macam rupa dia tuan. Ya, itu maksud ini. Sarung kasut terbuka hijab tuan. Kita puan mengangguk tak hijab lagi apa? Luar je mengangguk, dalam lain. Dalam dengan makhluk. Dia dua jalan. Buangkan makhluk, masukkan menghadap dia. Cantik ya. Tu dua tuan. Buang makhluk dari kalbi, ya, penuhkan ingatan dan menghadap tawajuh kepada dia. Dia bawa sempurna. Ya, habis. Jadi dia panggil apa sini? Ya, fastadil bizalik ala subuti tufuliyatik. Dalil sabitnya sifat kebudak-budakan lagi, ya. Dia taraf makrifat ni masih budak-budak, masih mentah lagi. Tufuliyah. Sebab tu dia suruh kita apa? Kenal setiap masa. Sebab tu zikir Allah. Allah jangan putus. Allah, Allah. Dia lalai pun jangan putus, tembak aja. Ya, alhamdulillah, insya-Allah sikit-sikit terbuka lah nur dia dan bau dia terang. Ah, tu.
Kulan iza waqa'a minka zambun fala yakun sababan liya'sika min husulil istiqamati ma'a rabbik. Faqad yakun zalika akhiru zambin quddira alaik. Iza waqa'a minka zambun. Apabila jatuh pada engkau dosa. Ya, jika terlanjur terjadi perbuatan dosa. Maka demikian itu jangan sampai menyebabkan patah hati. Saya ini dah banyak buat dosa, alang-alang terus je lah. Itu syaitan berdekah dia ketawa. Ya, syaitan kami seronok lagi kalau kita putus asa. Sebab iblis tu nama dia pun putus asa. Dia ambil iblis, ambil kalimat ablasa, yublisu iblisan. Iblis mana orang yang putus asa. Jadi kita jangan putus asa. Banyak mana dosa sekalipun Allah Ta'ala boleh mengampun. Inna Allah yaghfiru dzunubah jami'an. Allah Ta'ala boleh ampun dosa itu sekalian. Ya, berapa kali lapis dunia pun dosa kita kalau diampun habis. Dosa punya kotor tu dia tak boleh hilang. Melainkan dengan taubat istighfar. Satu dosa walaupun dosa kecil, kalau dibasuh dengan sab'atu abhurin, 7 lautan basuh, takkan hilang. Itu kotornya dosa, teruknya dosa tu, 7 lautan kalau dibasuh tak hilang. Tapi dia boleh hilang dengan taubat istighfar. Atta'i min azam kamal azam barah. Orang yang bertaubat sungguh-sungguh, ikhlas, seolah-olah dia tak ada dosa. Kayama walad umbuh, macam dia lahir pun ibu ni. Itu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala pada hamba dia. Ya, ha, tuan. Jadi kalau kita kena dosa, jangan putus asa. Ya, untuk mendapatkan istiqamah kepada Tuhanmu. Sebab apa? Ha, ini kita kembali. Sebab kemungkinan. Ni apa mic ni? Kemungkinan apa? Ha? Ha, dia kata kemungkinan yang demikian itu sebab dosa yang terakhir telah ditakdirkan. Kita buat kalau tak kena dosa, kita rasa mungkin ni dosa akhir untuk kita. Ya? Lepas ni apa? Ha? Mati. Kita kena rasa mungkin dosa akhir. Jadi mana mungkin tak lama lagi ajal kita. Mari kita sudahkan dia dengan taubat. Itu maksudnya. Sebab syaitan dia bising, kau taubat, kau minta ampun, lepas tu kau buat balik. Dia bising kat telinga kita. Apa faedah tak ayah lah kita. Kita pun jawab, mana kau tahu lepas aku taubat, aku buat balik. Mungkin lepas aku taubat, malaikat maut datang ambil nyawa aku. Habis aku mati dalam keadaan bersih. Itu cara kita pukul bisikan syaitan yang sentiasa jahat. Dia tembak ke dalam. Muka kau taubat buat balik. Taubat buat balik tak payah hari ni. Ya. Cakap dia, mana kau tahu aku balik. Bantah aku lepas taubat dia malaikat maut sampai. Cantik je. Ya. Malaikat maut tetap sampai. Kita takut. Kita takut. Ya. Kita rasa tak balik lagi ke balik. Dia sampai. Dia sampai. Dia tak ikut kita. Siaplah. Jadi kita harap mudah-mudahan tu akhir. Ya. Mana dosa. Kita harap terkena dosa. Kita mungkin ni kali akhir dosa. Ya. Itu maksudnya. Baru kita makna kedudukan dia bersemangat sentiasa dalam membersihkan diri dia. Kemudian perbuatan dosa itu tidak menyalahi istiqamah. Ya, terkena dosa sekali itu dia tak menghapuskan istiqamah. Bukan mana orang istiqamah tu tak buat dosa tu Nabi Rasul. Ya, tapi jangan pula kita ambil keadaan ni biasa kita buat dosa betul tak buat balik. Tu main-main. Jaga-jaga tu. Dia dua keadaan menjaga tu. Kita berjaga, tapi kalau terkena, itu maknanya kerja kita cepat bersih. Itu je lah. Berjaga, tapi bila terpercik, cepat basuh. Perasaan perbuatan dosa itu tidak menyalahi istiqamah dalam kehambaan. Asalkan jangan terus-menerus. Jadi dalam kalbi dia, dia tak ada sifat, tidak ada niat untuk meneruskan dosa. Semua terkena itu, itu ada hikmat. Adakala Tuhan nak sedarkan kita. Adakala dia kasi dia baik, Tuhan kena dosa. Kena engkau kan? Itu maknanya biar dia sedar. Asalkan jangan terus menerus dan merupakan kegembiraan dan melakukannya. Ya, kalau jadikan itu amalan seronok dia, itu yang salah. Dan dia cita-cita nak buat lagi, itu yang tak betul. Ya, azam dia, cara dia, usaha dia untuk mendekatkan diri dan mengawal. Tiba-tiba terkena. Maka kasih sayang Tuhan dia buka untuk pembasuh dia. Ada alat ni. Ya, tak payah beli pun kan. Ya. Taubat istighfar dan diringankan. Dulu umat dulu kena apa? Faqtulu anfusakum, kena bunuh diri. Bani Israel botol alam pun kalau tak bunuh diri taubat dia tak terima. Oh, kalau ni syarat dia mahu kan? Ada tidak orang bunuh diri kan? Ya. Tuan datangkan awak tengok surah Baqarah dia.
Tuhan datangkan awan gelap, akhirnya mereka bertakik bunuh, mati, baru Tuhan terima. Ha, syarat dia ketat. Ha, sekarang tak ada apa syarat, mudah aja. Ya, taubat, menyesal sungguh-sungguh, azam tak nak buat lagi, tinggalkan perkara itu. Senang, Tuhan terima. Kalau dengan awan, selesaikan. Minta halal, kalau perlu bayar, ganti apa itu, buat, selesaikan. Itu maknanya. Tetapi bila semata-mata kerana terlanjur, semata-mata kerana terlanjur dengan tiada ada sifat gembira dalam melakukan perbuatan, terkena apa tu, diinsaf, bahkan segera bertaubat daripadanya, tu yang disuruh. Sebab manusia tidak akan mungkin dapat mengelakkan diri dari takdir yang telah tertulis baginya. Kerana itu terjadi perbuatan dosa, jangan sekali-kali menyebabkan putus asa daripada tetapnya istiqamah dalam kehambaan kepada Allah Ta'ala. Ya. Ha. Ada cara dibentangkan oleh Tuan Pengarang, tujuan dia apa? Semua kitab ni tujuan dia apa? Ha, nak bersihkan kalbi gitu. Bagi kita tasawuf dia pukul dalam je. Sebab dia tu yang layak. Ya. Dia ada authority untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Jasad kita tak ada, jasad kita buang yang lahat esok. Yang dia ada sayang, kita nak jaga. Ya, bermacam-macam cara, pengalaman, kaedah yang digunakan oleh Arif Billah berdasarkan Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan untuk menjaga dalaman. Wajib kita jaga dia, bersihkan, jangan dia kotor. Bila dia bersih saja, kita mendapat keridaan daripada Allah Ta'ala. Ya, sebab Tuhan sentiasa memerhatikan perkembangan rohani dia. Kalau cantik, ya, maka dia dapat rahmat kasih sayang Tuhan. Kalau dikotorkan, dapat murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kunan iza arata an yaftahalaka babar raja fashhad ma minhu ilaik. Wa iza arata an yaftahalaka babal khauf fashhad ma minka ilaik. Semua kaedah-kaedah dibentangkan oleh Arif Billah untuk menjaga kalbi kita tadi, dua sifat, raja, khauf. Itu semua sifat dah dalam, ya. Baik, dua sifat dia kena pakai. Maka cara dia mana? Ada suntik dia. Apabila engkau ingin dibukakan oleh Allah Ta'ala, yang membuka dia pintu rajak, pintu harap, ya, maka perhatikan kebesaran nikmat-nikmat rahmat Allah Ta'ala yang berlimpah-limpah kepadamu. Dan jika engkau ingin dibukakan pula pintu ketakutan, maka perhatikan amal perbuatan terhadap Allah Ta'ala. Mana kalau kita nak lahirkan sifat apa? Rajak. Maka kita kena pandang ma minhu ilaik, barang yang dari dia kepada kita. Dalam keadaan kita lalai dan kadang kita tersilap, masih lagi diberi nikmat. Ya. Ha, mana masih lagi ada ihsan Tuhan. Jadi mana hati kita jadi masih rapat. Mana tak jadi lagi jauh lah. Anak bila silap kan, bapak marah-marah, lepas tu bapak kata, mana anak aku ni? Anak tu dengar seluruh gitu. Boleh kata mana menatang ni, maut gitu. Ya tak wajib kuat tu balik gitu. Dia nyawuk belakang kau pisang. Bapak dia standby tongkat, kau datang aku balun kau dengan buah. Tak keluar tu nyawuk ni, tidur dalam kau pisang. Tapi kau marah-marah, lepas tu bapak dia bunyi, mana budak ni tak balik-balik. Dia dengar seluruh sikit. Sebab dalam Al-Quran Tuan tarik ayat di antaranya, kul ya ibadiyallazina asrafu anfusum la taqnatum min rahmatih. Kul ya ibadiyallazina asrafu. Orang asraf melakukan kerja-kerja yang melampaui batas Tuhan dilanggar. Tapi Tuhan panggil apa? Ya ibadi, wahai hamba. Dia tak kata ya aduwi, wahai seteruku. Tuan terperanjat kita. Jadi uslub yang digunakan Ta'ala, uslub menarik hati insan tu. Jangan dia rasa putus asa. Ada maksudnya. Itu kalau nak dapat sifat rajak. Kalau nak hasilkan cetusan gerun, kita kena perhati pula apa yang kita hantar ke Tuhan. Hari-hari macam-macam perbangai kita hantar. Maksiat, mungkar, kesalahan. Atau menggerunkan kita. Ya, dua tu kena imbang. Sentiasa memerhatikan kesilapan yang kita buat untuk menghasilkan kegerunan, ya. Dan perhatikan kasih sayang Tuhan pula dalam kurniaan supaya hasil sifat rajak. Maka boleh berjalan dua. Saya selari je. Ibarat rel kereta api kan. Dia jangan sengit sebelah terbaliknya. Ya, 50-50. Ha. Kecuali dalam keadaan dia dekat dengan nak kembali, ya. Adat memang tak boleh bangun lagi, dah makan pun suap, memang tak boleh buat maksiat lah. Maka banyakkan sifat rajak, harap, ya.
Jika engkau selalu memperhatikan kebesaran dan padatnya nikmat rahmat Allah sehingga tak boleh kira kan. Macam-macam dia beri, macam-macam pahala pula dihindarkan, ya. Tadi satu orang tua ni dia bagi kita hadiah. Dia bagi apa? Tapai. Semangkuk. Aku banyak nak cik. Semalam saya naik motor, lori langgar, kereta langgar belakang. Sehari saya tak mati. Ni berkat saya, saya syukur hadiah. Dia bagi hadiah kat tapai. Aku tengok aku makan naik kerja mana pula dengan motor. Maknanya apa? Tuhan sayang macam-macam Tuhan bagi dia. Bom dia ingat tak. Terkena sikit. Saya baik tak bergulung bawah. Itu rahmat Allah Ta'ala macam-macam. Itu dia palingkan daripada masaib segala musibah. Kita duduk atas jalan raya tuan. Kata tuan guru kita pun macam duduk dalam kotak mayat. Macam duduk dalam kotak mayat. Tuan guru Haji Abdullah almarhum wali besar. Naik je kereta dia tak boleh cakap. Zikir ni baca. Kalau Habib Habib apa yang tu mengajar dengan Habib Abdullah. Kau naik kereta dia juga kan. Masuk dia kata kau boleh buat bawa ni zikir. Baca kereta. Oh. Ya, sebab dalam kereta tu bila-bila masa kita boleh boleh out tandan. Ya. Saya pemandu berhebat. Trailer baba mampu ya. Kita bawa bagus trailer baba habis repeat tu orang. Ya, terdedah dengan bila-bila masa. Sebab kita sentiasa mengingati dia kan. Ini dalam kereta macam nak gontong. Kau dah buang ke debu, kau dah buang ke debu. Bam, eksiden mulut pula bau arak. Allah, habis kan eh. Eksiden betul tengok mulut pun bau arak. Sian tengok. Ha, tu masalah tu ni. Sebab tu kita sentiasa dekat dengan kematian. Sentiasa kita ingat. Jangan lalai. Zikir jangan putus. Ya? Jangan putus. Kan? Dalam jalan dia. Walaupun kita berbual, bercakap. Ya? Belajar, ngajar, belajar. Jalan, jalan yang putus. Sebab perlu latihan. Sebab orang suruh. Suruh dia nak tamkin benda tu. Dia tetap. Sampai peringkat dia duduk mana pun dalam jalan. Qalbi roh dia berjalan ni. Perbuatan dosa tidak menyalahi istiqamah dalam kehambaan asalkan jangan lagi bawah ni. Dan jika engkau selalu memperhatikan kebesaran dan padatnya nikmat rahmat Allah padamu, pasti engkau akan selalu optimis dan berharap baik atau bersangka baik. Sebaliknya jika engkau, bila kita buat maksiat dan pun banyak buat maksiat berat-berat, ya, perhatikan orang-orang yang Tuhan tarik, kadang lebih teruk daripada kita. Perompak lanun ada jadi wali. Kita pernah merompak tak pernah lagi. Awak ni. Ya. Sekali tuan terik kat kampung, perompak lanun jadi wali. Ada perempuan penari gelik pun jadi waliah. Ada cerita macam-macam. Ya. Maknanya. Itu nak datangkan sifat harap. Ya. Macam mana jahat sekalipun kalau dia bertobat tuan terima dan tuan angkat pula bukan jadi orang soleh sampai jadi kekasih dia pun ada. Begitu sebaliknya bila kita buat amal soleh jangan rasa sedap. Ya, dah sampai wali pun kalau dia tung balik tak kajam bawah jatuh balik entah. Balambang orang boleh terbang udara mati kafir wallahualam. Jadi kita kena duduk keadaan ya, bila buat taat pertama syukur dan kita takut takut amalan kita tadi di reject oleh Allah Taala. Tapi bila terlajar maksiat jangan putus putus asa. Tuhan Maha Pengasih penyayang. Itu kaedah dia. Sebaliknya jika engkau selalu memperhatikan kecurangan, kekurangan terhadap Allah, maka pasti timbul perasaan rasa gerun, takut kepada Ta'ala. Dan keduanya perasaan ini, ya itulah takut dan berharap kepada Ta'ala, maka sifat-sifat yang harus ada pada tiap mukmin. Dua-dua kena seimbang. Ya? Dan surah apa? Sajadah apa kita baca? Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'. Tatajafa junubuhum. Tajafa mana genggam. Lambung orang beriman ni bila malam dia genggam. Jangan dia melepek. Genggam daripada tempat tidur mereka. Tatajafa junubuhum anil madajik. Ya, tempat tidur mereka. Ya, dia bangun menghadap Allah Ta'ala. Dalam keadaan khaufan wa tama'ah. Khauf itu gerun. Tama' itu mana rajak. Ya, dua keadaan dia. Menghadap Allah Ta'ala di malam hari. Dan dua keadaan. Harapkan ihsan kasih sayang dia. Dan takut gerun akan kemurkaan dia. Allah Karim. Kemudian dia kata sini. Adakala kerisauan menambah kesedaran tauhid. Atau hikmat-hikmat ilahi. Mana mata dia. Rubbama afadaka fil lailil qabd. Malam tastafid fi ishraqin nahari basad la tadrun ayyuhum akrabu lakum naf'ah.
Kita pun tak tahu yang mana satu tuan eh, yang boleh membawa kita dekat. Sebab dalam keadaan sufi dia pelik. Adakala maksiat aurasat zullan wan kisarah khairun minat ta'ah aurasat istikbarah. Adakala maksiat yang membawa rasa gerun kecil hati dia takut dengan Tuhan lebih baik daripada taat yang membawa rasa takabur. Dia buat taat di ego habis tak layan Tuhan, tak layan macam tu. Ya, tapi dia buat maksiat, terkena maksiat, lepas kena maksiat tu dia rasa betul-betul insaf. Orang tu lebih baik, bukan di maksiat tu baik. Ya, benda yang menyusul tu, tu maksud dia. Mana jalan taat jangan ada sifat yang tak elok. Mesti ada bersih betul ikhlas kepada dia, semata-mata kerana dia dan mencarikan kasih sayang dan kerinduan dengan Allah Ta'ala. Baik, dia kata ada kalanya manusia kerana nikmat ia jatuh binasa. Dengan sebab nikmat dia jatuh. Sama ada nikmat dalam bentuk zahiriah, nikmat dunia, macam-macam nikmat dulu. Hidup dia sederhana, bagus, ibadat. Dia dah kaya-kaya hilang kan. Itu yang banyak berlaku. Bukan semua lah, banyak berlaku gitu. Jangan macam tu. Ya, ada kalanya. Itu nikmat duniawi. Ataupun nikmat ukhrawi. Tuan beri banyak dia ilmu yang boleh mengajar, ibadat banyak, tapi dia tak jaga, penyakit datang dalam, hebat, rasa bangga, habis pum, terbalik juga tu. Ya, jadi maknanya kena minta pertolongan daripada dia, itu sebenarnya. Habis, jadi nikmat yang datang tu, biar kita jaga betul-betul, biar betul-betul jadi nikmat zahir dan batin. Jangan zahir bentuk nikmat, dalam dia balik, wala'ayyazubillah. Maka ukuran dia apa? Pendekatan dengan Tuhan berlaku tak? Dalam dua keadaan, diberi kita sama ada nikmat duniawi, lebih lagi nikmat ukhrawi. Kita tengok kalbi kita tu, dekat tak dengan dia? Ada kerinduan tak dengan dia? Ha. Kalau tak ada kerinduan, berat tak? Jam. Berjalan tak ada rindu dengan Tuhan, dia jam tak? Al-khali anishak mu'akharun. Al-khali, kalbi hati yang kosong daripada perasaan rindu dengan Tuhan, itu mu'akharun. Dia jauh, jatuh apa? Corot ke belakang. Ya, silat-silat dia tak sampai. Sebab tarikan tu ialah dalaman. Mahabbah tu kena kuat, asyik kena kuat dengan Tuhan. Bawa Tuhan tarik. Maka ini mendapat kurnia, ya, maka ia mendapat kurnia yang sebesar-besar dari taufik, hidayah serta iman, makrifat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Adakala manusia tu kerana nikmat dia jatuh, adakala pula dia kerana bala dia mendapat kurnia. Ya. Dia dulu hanyut tuan, dia kena bala baru dia sedar, berpusing balik. Banyak jadi macam tu kan. Dulu nak sebut nama Tuhan membayar. Bila kaki tergantung hospital baru, ya Allah, ya Allah. Kau tidak payah nak sebut tuan eh. Ha, tu maknanya kadang-kadang bentuk bala tapi sebenarnya nikmat. Tapi ada pula sekarang bentuk pemberian tapi bala. Tuan. Diukur di mana? Kalbi. Dia menghadap lah Tuhan. Kalau dia menghadap, alhamdulillah tu baik. Kalau hati makin jauh itu dia bala. Tidak ada bala yang paling besar bila hati manusia tertutup dengan Allah Ta'ala. Fasababul azab wujudul hijab. Sebenarnya azab ialah terdinding insan itu dari Tuhan. Wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Dan nikmat paling besar bila terbuka dia dengan Allah Ta'ala. Itu sepir besar tu. Jadi ukuran dia apa? Qalbi. Kita tengok dalam tu. Ya, dia dekat ke jauh. Ya, dia terang ke gelap. Ha, tu. Habis. Kemudian dia kata mataliul anwar al qulub wal asrari. Hati dan si itu tempat terbitnya nur iman, ya. Dia tak terbit kat tangan kita ke tak? Telinga ke mata, hidung ni mancung lah, itu tak dikira. Ya. Ha, sebab kiraan bukan dikira jasad yang luar. Patut dalam hadis Nabi kata innallaha la yanzuru ila suwarikum. Tuhan tidak menilik mengukur rupa paras kita luar dah. Wah ni cantik, handsome, hidung mancung. Wah ni syurga. Tak ada. Dia silap masuk neraka jahanam. Dia tak jaga kuasa habis kan. Ya. Walakin Allah yang zila ma fi qalbikum. Tuan tiri apa yang ada dalam qalbi. Ya. Kalau raja besar datang, sultan kata saya sekian hari bulan nak turun melawat kawasan ini. Macam kawasan tuan. Oh kalau datar dia tar lagi kan. Kalau datar dia tar lagi kan. Kalau boleh dia sapu, nak dilat, boleh bagi bersih. Supaya apa? Biar sultan datang, wah dia rasa seronok. Sebab apa? Cantik. Itu sultan. Dia dengan kita sama taraf je. Akhirat tak capu masuk selamat, tak tahu Allah. Minta-minta dua selamat.
Ya, mana yang Tuhan tengok tu bukan tempat, kalbi. Kalau Allah tak tengok kalbi kita, kita tak rasa takut, tak jaga, oh tak tahulah bahaya besar tempat ini tuan. Sebab tu kita sentiasa pantau kalbi tu, ya, ke mana dia pergi, dia menghadap ke mana, ya, ha, dia lalai ke tidak, habis. Jadi matalik, jamak daripada matlak, mana tempat terbit nur tadi, kita kena jaga jangan ditersumbat tuan ni. Ialah kalbi dan asrar. Qalbu qulub jamak daripada qalbin, asrar jamak daripada sir. Kalau satu dipanggil sir, banyak dipanggil asrar. Ya, kalau qalbin satu, kalau jamak qulub, ya, ha, tu. Jadi bintang ilmu. Ilmu tu dipanggil apa? Kan najum, seperti bintang. Dan bulan ma'rifah, ya, qamarul ma'rifah, bulan ma'rifat. Mana ma'rifat disempurnakan macam bulan. Bila ada bintang terang, guna ada ma'rifat lagi terang. Dan matahari tauhid, ah, tu dia. Ya, dia panggil syamsut tauhidul khas. Ya, mana matahari tauhid khas. Tauhid sini mana sufi bila tauhid, mana tauhid khas. Kata tauhid am tu dalam sifat 20 kita belajar untuk untuk membina akidah. Ada tauhid sini membina muka syafah dan musyahadah. Itu beza dia. Dan bintang ilmu dan bulan makrifat dan matahari tauhid, semuanya bersarang, tempat dia terbit hanya pada hati manusia. Ya, bukan pada akal dan ya. Dia cahaya tu dekat kalbi tu. Ha, sebab tu hati tu kena jaga. Kita top up dia dengan zikir. Biar dia terang-terang. Ha, buat dia cantik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT telah berfirman. Bila Tuhan berfirman, itu makna hadis qudsi. Lepas daripada Nabi, makna dari Allah. Kalau makna dan lepas dari Allah, itu Al-Quran. Ya? Ha. Apa dia sebut di sini? Lam yasa'ni ardi wala sama'i walakin wasa'ni qalbul abdil mu'min. Ya. Tidak cukup untukku langit dan bumi. Tak cukup tuan, tuan nak beri tu tak cukup, langit tak boleh tanggung. Tetapi cukup bagiku hanya hati hamba-ku yang mukmin, mukmin yang kamil. Maknanya hati mukmin yang kamil, dia sanggup menanggung akan limpahan kurnia Tuhan. Putuhat, makrifat macam-macam tu. Ya, nampak dia kecil dan dia alam lain tu. Dia bukan alam kita ni. Ha, sebab kita nak proses supaya dia cantik, dia bersih. Kemudian Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an, pengasas tarekat Imam Tarekat Syadziliyah. Ya. Guru bagi Sayyidi Ahmad bin Idris. Dia dalam tarekat macam fiqah ke kan? Dia sampai peringkat mujtahid, dia boleh istiqlal. Ya. Dia sampai satu tahap, dia boleh sendiri, maka dia keluar buat nama di sini. Ahmad. Eh, tarekat Ahmadiyah. Tarekat Ahmadiyah pula anak murid kanan dia yang hebat, yang boleh pecah siapa dia? Si Ahmad At-Tijani. Ha. Lepas daripada Ahmadiyah, dia pecah. Ya, tarekat Tijaniyah dan sebagainya. Itu pecahan-pecahan. Bila mereka sampai satu label, yang kalau PK dipanggil mujtahid mutlak. Ya. Ha. Label sufi macam tu. Kemudian si Abu Hasan As-Sadzili radhiyallahu an, andai kata, andaikan Allah SWT membuka penerangan nur mukmin yang berbuat dosa. Dia orang mukmin, eh? Tapi oleh kelemahan iman dia tak kuat tadi kan, dia buat terperangkap dosa maksiat. Maka nur iman orang mukmin yang asli yang maksiat tu, kalau dibuka tu cahaya memadam. Maka bagaimana kata, ya? Mana saya memenuhi antara langit bumi. Boom, ya? Ha, kuat tak kuat. Itu nur mukmin yang yang buat dosa. Macam mana, bagaimana nur cahaya seorang mukmin yang taat. Ha, kalau awliya Nabi Rasul tu sudah cerita lah. Itu lagi, ya? Lagi hebat tentang ni. Ha, tu. Kemudian si Abu Abbas Al-Mursi berkata, andaikan Allah Ta'ala membuka hakikat kewalian seorang wali. Hakikatul wilayah dia tuan buka, eh, nah saya akan disembah orang. Dia silap orang sembah dia nanti. Oh, dia punya apa? Kedahsyatan itu. Ha. Sebab ia bersifat dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bersifat dengan sifat Allah. Maksud dia bukan dia pakai sifat Tuhan. Dia meniru makna sifat Tuhan. Di antara apa? Tuhan Al-Ghaffar Maha Pengam. Ampun. Dosa banyak mana pun kita taubat dia ampun. Kita pula akan jaga tu. Aku tuntut akhirat tu. Wah, dia macam senang dia tu. Baru orang tu buat silap sikit, aku tak kira. Padang masyar kita jumpa tu. Oh, orang macam tu cukup di, kalau kita masa Tuhan tengok dia pun menyampah tengok tu. Dua orang berkelahi, kita tengok yang seorang tu cepat settle. Tak apalah kita settle. Minta maaf. Yang ni tak ada. Ha, yang mana kita suka tengok tu.
Tentulah yang mudah, yang mudah berkira. Ya ni kami nak buat sikit dosa, aku tuntut akhirat. Wah macam besar nah dia pula. Ya. Ha tu. Yang jiwa akhlak Tuhan. Tuhan Maha Pengasih, kita pakai sifat pengasih. Tuhan Maha Pengampun, kita pakai sifat pengampun. Tu maksud dia. Bukan sifat Tuhan nak bawa ke kita tu mana boleh. Sifat dia qadimah, sifat kita hadisah baru. Dia qadim mana boleh entah. Ha tu. Jadi makna meniru makna sifat. Ya. Tuhan makna sifat kemuliaan, mari kita pakai akhlak-akhlak yang karimah yang mulia. Itu di antara dia. Allah karim. Kemudian andaikan Allah Ta'ala membuka nur cahaya hati para walinya, ya, nasai akan sirna cahaya matahari, terpadam cahaya matahari. Tadi kalau dibuka nur wali itu padam matahari dan bukan kerana kuat nur para wali, tetapi kerana nur matahari dan bulan dapat hapus dengan gerhana, sedangkan nur para wali tidak akan gerhana. Itu di antara kelebihan nurul ma'rifah yang Tuhan jemputkan dalam. Sebab kita banyak minta nur. Dalam hadis sahih Nabi sebut apa? Allah maj'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran amami nuran hafi nuran tahta nur nur semua nur. Wa'azim nur. Yang Tuhan minta besarkan nur dalam kalbi. Yalah, jadi ke dalam hatiku ada nur. Di mataku nur. Ya, telinga kita semua depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah semua nur. Apa maksud dia? Dia berjalan dalam nur hidayah, nurul ma'rifah sentiasa. Bukan jalan dalam gelap, lawan nur zulma. Nur terang cahaya, zulma gelap. Ya, macam orang kafir itu dalam gelap kan. Dia berjalan dalam zulmatul kufri, zulmatul ma'asi. Ya, dalam kegelapan kekafiran, dalam kegelapan maksiatmu, mungkar gelap. Ya, ha, walaupun zahir kita tengok macam terang. Itu nur biasa tu, yang tu semua orang ada. Binatang pun dapat nur tu. Kita nak nur dalam tu, tuan. Dia yang kita nak pakai. Sebab dengan sebab dia, menjadi seorang tu dapat kesampaian dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu hebat tak hebat kalbi? Langit bumi tak boleh tanggung, tuan. Tapi kalbi mukmin boleh tanggung benda tu. Itu kata hebat kalbi. Jadi kita mengaji ilmu kalbi, ilmu roh untuk membincangkan. Ya, sebab Allah Ta'ala tu tilik dekat dia. Ya, supaya penilikan Allah setiap masa di dalam redha tu, Tuhan. Apa dia Tuhan? Bila dia bersih, dia cantik. Kan? Ha, tu dia. Dan satu lagi, nurun mustawda' fil qulub madaduhu minan nuril warid min khazainil ghuyub. Nurul mustawda, nur cahaya yang tersimpan di dalam kalbi insan tu. Datangnya daripada nur yang datang langsung daripada pembendaraan ghaib daripada Allah Ta'ala. Nur keyakinan. Aduh. Yakin tu dia panggil nur. Kalau tak yakin dia panggil zulma, gelap. Ya, tak kenal Tuhan. Nur keyakinan yang ada dalam hati orang arif. Ya, nurul yakin tu. Selu salurannya langsung daripada nur yang berasal dari pembendaraan Allah Ta'ala yang ghaib. Allah Ta'ala telah menerangi alam benda yang lahir ini dengan nur cahaya benda buatannya, itulah matahari. Dan Allah Ta'ala menerang pula hati kalbi batin itu dengan nur cahaya sifat-sifatnya. Ya? Nur cahaya sifat Allah SWT. Kita memandang saja kepada sifat Tuhan, ya, terasa. Ya, ta'aluk dia dan terasa dia punya apa? Peranan tadi terkesan dalam hati. Itu dipanggil nur itu. Ya, bukan mancau cum-cum gila-gila. Ada nur daripada sifat-sifat Allah Ta'ala. Dia yang memancarkan, ya, kudrat dia apa? Taksir, irada dia taksis. Semua benda tu bila kita pandang lagi hebat, lagi terang kedudukan pengenalan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka lebih terang, lagi selesa, lagi sedap dia berjalan menuju hadrat Allah Ta'ala. Kemudian nurun yakshifulaka bihi ila akhir wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala Allah maulana Muhammadin ala inna khaira kullahu Allah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya Rabb. Ya karim.